What's up everybody, balik lagi dengan Rocky Padilla. Selamat datang di Rocky Padilla TV. Hari ini temanya adalah kita akan box break untuk trading card English Premier League. Ini adalah Panini Prism serinya. Wah, ini gue baru aja beli di eBay. Harganya sekitar $40, jadi itu sekitar 500 ribuan. Dan gue ini kan emang sekarang ini lagi ada di Amerika ya. Dan di Amerika itu hype-nya untuk trading card itu luar biasa ya. Dari kartu basket, kartu sepak bola, NFL, baseball, hingga kartu Pokemon. Itu semua orang bener lagi kumpulin banget, dan mereka coba invest sih sebenarnya. Kalau mereka bisa invest, kalau bisa jual lagi, mereka bisa cari keuntungan. Ya itu kenapa hype banget. Jadi sekarang itu susah banget sih kalau kita mau cari kartu sepak bola, kartu basket itu dengan harga retail ya. Harga retail itu sebenarnya murah. Sebenarnya mungkin satu box kayak gini nih harganya paling sekitar $15-$20. Tapi karena udah dibeli sama orang-orang, orang kita sampai camping, men. Jadi tuh kalau retail tuh biasanya kita bisa belinya kayak di toko seperti Walmart ataupun juga di Target. Tapi gue main coba ke beberapa toko tersebut, itu seperti department store ya di sini ya. Dan gue coba ke beberapa toko tersebut, ternyata main memang sudah sold out semua. Gue ceritain sama orangnya, biasanya pas datang itu udah pada camping, udah pada wah nungguin banget. Jadi tuh biasanya antara orang yang memang beneran koleksi ataupun yang memang mereka ingin invest di kartu. Karena kartu itu gue nggak tahu, katanya gara-gara Jake Logan nih, kok nggak salah ya, itu yang dia bikin yang bikin hype kartu-kartu ini lagi. Katanya main pun juga dia beli kayak kartu Pokemon sekitar $2 juta itu dibagi-bagiin ke fansnya juga, dan itu yang membuat katanya harga-harga kartu itu naik semua sekarang ini. Tapi yang pasti ya, gue main beli ini, gue kira ini akan dapat yang autograph, tapi kayaknya kalau yang ini nggak ada dapat autograph. Ini isinya 6 pack, itu satu packnya hanya 4 kartu, jadi kita hanya akan dapat 24 kartu aja di sini, sedangkan pemain Premier League itu banyak sekali. Jadi katanya orang-orang pun juga agak susah untuk dapetin pemain yang bagus, walaupun gue pengen banget, karena gue suka banget sama Manchester United, gue pengen banget dapetin kalau nggak Mason Greenwood itu udah ada di box ya, wah di sini nih. Lalu juga kalau nggak gue pengen dapetin Bruno Fernandes ya, mungkin itu ada harga kartunya mahal, tapi gue penasaran ya, bagi yang ngerti kartu sepak bola, gue pengen nanya deh, lebih mahal kartu sepak bola atau kartu basket ya? Karena kalau gue lihat base card-nya si Mason Greenwood aja, yang Prism ini nih, itu bisa sampai $200 loh harganya, gila banget ya. Apalagi kalau yang dapetnya mungkin yang ada warnanya, kali seperti ini nih ada yang satu Green Wave katanya. Kalau nggak Green Wave, katanya ada satu lagi One Under Prism. Wah, itu yang harganya akan mahal banget ya, kalau dijual lagi. Jadi kita penasaran, jujur gue udah lama sih nggak ngikutin sepak bola. Dulu gue religiously ngikutin zamannya Dwight York, zamannya Andy Cole, Ole Gunnar Solskjaer, itu zaman gue tuh Juan Sebastian Veron, tuh zaman gue banget ngikutin Manchester United. Jujur beberapa tahun terakhir ini gue agak on and off ngikutinnya, mungkin gue cuma lihat standingsnya dan juga cuma lihat resultsnya aja. Tapi sekarang ini tahun ini gue pelan-pelan mulai belajarin lagi pemain-pemain sepak bola dan juga pemain-pemain English Premier League. Semoga aja sih gue di channel gue yang ini gue juga bisa bikin beberapa konten tentang sepak bola dan juga main-main gaming sih, cuma laptop gue kadang-kadang sering crash, yaitu gaming untuk Football Manager. So, yeah, let's open it. Shout out to my friend though, Adiyani yang kemarin nungguin banget nih gue buka ini. Dia penasaran, dia sampai DM gue berkali-kali. Dan dia adalah menurut gue, yang paling ngerti sepak bola di Indonesia. Itu idola gue banget lah, kalau jadi komentator dia jago banget. Dan dia tuh tahu semuanya, pemain bola semua dia hafal kayaknya di dunia ini. So, without further ado, langsung aja. Thank you so much dong untuk semuanya yang sudah joining in. Kalau kalian suka box break seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk tekan dulu tombol like-nya. Karena semoga ke depannya gue juga bisa beberapa kali lagi melakukan ini. Walaupun ini gue sebenarnya for fun ya. Gue for fun aja, jadi bagi kalian yang mau for fun gak apa-apa. Kalau untuk yang serius-serius jangan, ntar duitnya habis kadang-kadang. Soalnya kalau kita ngeliatin orang-orang mungkin yang buka box break di YouTube, mungkin bukanya ke $2,000, $4,000. Cuma mungkin mereka bisa dapat sponsor lah, ataupun juga memang pemasukannya mereka mungkin udah lebih dari itu. Itu kenapa mereka mungkin punya uang lebih. Jadi please buy trading card responsibly. Itu adalah pesan gue. Oke, kalau gitu langsung aja. Wah, hari ini agak profesional nih. Kita pakai dua kamera hari ini, karena nggak live ya, jadi bisa diedit. Oke, boxnya kira-kira seperti ini guys. Gue yakin pasti udah pada banyak yang lihat juga. Oke, gue udah buka tadi plastiknya. Dan seperti gue bilang, ini gue belinya di eBay. Kemarin itu sekitar $40 sebelum shipping ya. So, sekitar 500 ribuan. Dan ini kita buka. Oke, I'm so excited. Gue selalu excited banget sih untuk buka kartu. Ini adalah masa kecil gue sih. Gue waktu kecil tuh sering juga koleksi kartu, sebenarnya kartu basket. Jadi gue ntar pas sampai Jakarta, gue penasaran sih pengen lihat kartu basket gue tahun 90-an sisa apa aja. Oke, ini packnya seperti ini guys. Wah, Prism nih, kalau basket, Prism itu adalah level yang lumayan tinggi ya, lumayan yang di inilah yang dilihat sama orang lah. Jadi semoga sepak bola juga kartunya keren-keren. Kita buka pack pertama guys. Wah, semoga dapat kartu yang bagus. Gue pengen banget sih
Bruno Fernandes ataupun juga Mason Greenwood. Marcus Rashford juga enggak apa-apa sih. Pokoknya MU lah, serba MU. Oke, kita lihat langsung pack pertama. Oke, ini ada Ben Osborne, ini midfielder dari Sheffield United ya. Terus kita lihat, langsung ada yang green. Yang green ini tapi West Bromwich, bukan MU. Wah, ini kayak kurang oke nih. Tapi ada namanya Hal Robson-Kanu. Ini gua enggak tahu nih jago atau enggak nih. Dia striker dari West Bromwich Albion. Sekarang kita lihat berikutnya ada dari Leicester. Apakah Vardy? Bukan Yuri Tillmans. Oke, berikutnya yang terakhir ada dari Fulham. Ini jagoannya Adi nih. Kok Fulham nih? Abu Bakar Kamara, striker. Dia jago nggak? Ini rookie card nih. Ini harus disimpan dulu nih. Harus taruh di sini nih, stack yang rookie card. Oke, kita buka pack kedua. Pack pertama nggak ada pemain dari tim besar ya. So, pack pertama agak gagal kayaknya. Yang kedua ada Nathan Redmond. Ini nggak even tahu juga siapa. Arsenal. Pierre kah? Oke, Dani Ceballos. Okay lah. Nggak apa-apa lah ya. Kita lihat berikutnya. Ini kartunya keren banget sih. Gue suka banget Prism itu. Beneran desainnya mereka dan juga warnanya sih. Maybe one of the best menurut gue sih. Tottenham. Harry Kane. Atau Son. Kalau dapet Son sih, lompat sini gue. Okay. Hugo Lloris dapetnya keeper. Berikutnya kita lihat ada dari West Bromwich again. Gue nggak kenal sama sekali pemainnya. Tapi ini rookie nih. Darnell Furlong. Dia jago nggak nih? Ayo komen. Kira-kira di comment section nih. Ada 4 pack lagi. Kita belum ketemu pemain MU sama sekali nih guys. Aduh, yang kita incar. Pemain MU, pemain Chelsea belum ada sama sekali nih. Sama pemain Manchester City. Manchester City kok dapetnya, siapa namanya? Dapetnya Kevin De Bruyne. Itu juga oke banget sih. Phil Foden. Dapat Phil Foden. Not bad. Dapat Phil Foden. This is good. Phil Foden nih bakal jago sih. Dia tahun ini gue pakai beberapa kali juga nih di fantasy football gue, di fantasy EPL gue. Adi Pranata, apa kabar? Siapa tahu Adi Pranata nonton. Ini teman gue nih untuk mainan apa fantasy. Gue gak sih, gue cuma dua orang doang, cuma berdua doang. Gue sama Adi doang yang main apa di league gue untuk EPL. Karena gue juga masih belajar. Karena kita lihat ada Red Prism. Apakah Southampton guys. Southampton. Musa Genepo. Ini gue gak tahu nih. Ini kartu insertnya ya. Emergent. Emergent. Ini berarti bakal jago nih kayaknya. Kita pisahin ya. Kita berikutnya. Ada Everton. Everton. James. Belum ada kali kartu. Yerimina. Yerimina gue gak tahu nih jago apa enggak nih. Tapi Everton tahun ini oke sih mainnya. Chelsea FC nih. Chelsea kira-kira siapa nih? Churchill? Kok Churchill mantap sih. Rhys James juga not bad. Rhys James is a good player. Okay. Not bad. Ini kartu keren sih yang Prism sih emang ya. Tiga pack lagi guys. Masih belum ketemu MU sama sekali kita. Apa kabar nih MU? Semoga kali ini ada MU-nya nih. Robbie Brady. Ini nggak even tahu nih dari Burnley. Ada satu lagi nih. Ijo Prism. Crystal Palace. Zaha. Kalau Zaha not bad sih. Kita lihat. Shiku Koyate. Ini gua gak tahu nih. Adi, gimana nih Di? Tapi ini keren banget kartunya, men. Damn, this is nice though. Berikutnya ada Britain Albion juga nih. Louis Dunk. Gua gak tahu juga nih siapa. Aston Villa siapa pemainnya? Ollie Watkins. Ini orangnya keren sih, ganteng sih orang ini. Swag banget sih. Swag, jadi kayak boleh lah gue taruh sini lah kalau swag. My god. Where's my Manchester United guys? Ini gagal total nih kalau gak dapet pemain Manchester United satupun nih. Kita paling cari mereka. Langsung dapet guys. Bruno Fernandes. My god. Ini harus disimpan sih. Bruno main abis ngegolin penal 2 ya kayaknya, ngegolin terus sama asis 1 ya ke Pogba. Ini ada Prism 1 nih. Mantap sekali, we got Bruno Fernandes, made my day. Nggak rugi deh, nggak rugi. Red Prism guys. Britain Albion loh. Sedih banget nih. Damn, Britain and Hove Albion dapetnya Solly Marsh. Gimana Di? Di jago gak nih? Gue nanya Adi Jani. Terus kalau gak siapa nih? Subscribers gue please bantu nih. Jago gak nih? Kalau jago gue simpen kartunya. Berikutnya ini keren banget sih.
damn, this is so nice to the card. Oke, ada Leicester City, kita lihat siapakah ini. Mark Albritton, wah ini gue juga gak tahu siapa. Kita lihat terakhir, Newcastle United, oke. Newcastle. Federico Fernandez, wah gue mah angkatan tua men. Kalau Newcastle taunya cuma Kieran Dyer, Alan Shearer, itu doang yang gue tahu tuh. David James, dulu David James juga di Newcastle keren tuh ya. Sama Les Ferdinand mana ya? Tottenham apa Newcastle tuh? Kayaknya sempet Newcastle juga Les Ferdinand nih. Okay, last pack guys, this is the last pack. Okay, si Ceku kita dapat lagi nih, dapat dua kita si Ceku di pack kali ini. Enggak, kita lihat berikutnya, kita ini udah dapat MU lah satu ya. Crystal Palace again, Zaha dong, Zaha please. Luka, wah fireworksnya dapetnya Luka, Mili, Foe, Yevich. Wah ini keren banget main kartunya. Wah this is nice, I love it. Sayangnya dapetnya nggak terkenal nih, tapi keren sih kartunya sih. Berikutnya West Ham, Jesse Lingard, gak mungkin ya Jesse Lingard. Oh iya gue lupa juga ya, lu ngomongin Jesse Lingard itu idola gue padahal tuh sekarang ini. Aaron Cresswell ini ada di tim fantasy league gue, ya gak apa-apa lah, boleh lah. Fulham, Ariola, wah oke. Kartu terakhir guys, wah udah itu kartu terakhir ternyata. So, ya kita recap dikit, yang pasti highlightsnya adalah kita dapat Bruno Fernandes nih, gue gak tahu nih kalau base card-nya gini harganya berapa. Tapi yang pasti ini gue akan simpen sih, gue akan koleksi sih. Ini idola gue sih, siapa tahu one day bisa ketemu sama Bruno Fernandes lalu minta tanda tangan ya di sini. Keren banget sih ini, asli. Oke, ini Ollie Watkins tadi gue bilang karena gue suka sama swag-nya, kayak orangnya keren juga nih. Ini kenapa gue pilih. Lalu ada Chico Koyate ini, paralelnya, apa ya sebutannya, kok hijau gini, paralel kayaknya. Green Prism ini keren banget sih. Man, we gonna get another one box, mentar ya. Kita nabung dulu ya. Oke, lalu ada Rich James juga dari Chelsea. And ini emergent-nya dapat Musa Genepo, Southampton. Wah, please let me know if he's good. Dan ini gue gak tahu kenapa gue sih. Oh, nih, kartu rookie nih, Darnell Furlong. Apakah dia seorang, kok pemain muda tuh sebutannya apa? Kok gue lupa ya, padahal gue mainnya main apa? Main FM. Kok main FM gue tahu banget tuh sebutannya. Gue lagi lupa, lagi ngeblank. Apakah dia calon pemain hebat nih di West Bromwich dan juga di EPL. Lalu ada Abu Bakar Kamara, ini juga rookie card ya, Abu Bakar Kamara. Lalu ada Trier ya, tadi belum gue pisahin. Dan ini ada si Solly Marsh, ini dari Brighton and Hove Albion. Ini juga keren sih kartunya sih, sorry ya kalau gue dari kamera yang ngemis-ngemis. Tapi nih, keren banget sih asli untuk Prism. So, itu aja untuk box break gue. Semoga kalian enjoy box break gue hari ini. And yeah, I had so much fun. Dan ini kartunya menurut gue sangat recommended sekali. Kok bisa dapat dalam harga yang tidak terlalu mahal. Yang harganya masih realistis. So, once again, yeah, hopefully you guys enjoy today's content. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. Dan jangan lupa untuk juga share ke teman kalian. Mungkin teman kalian yang suka kartu-kartu juga. Kartu sepak bola terutama. Kalian bisa share juga tentang box break ini. And let them know about my channel. So, yeah, once again, thank you so much for watching. And I'll see you guys next video. Peace out. Oh my God.